Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathurrahman di channel FPF Tutorial. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengoptimalkan iklan ya di channel YouTube kita. Jadi cara mengoptimalkan itu melalui akun Google AdSense yang sudah tertaut ke YouTube channel kita yang sudah dimonetisasi. Oke, kita langsung buka aja. Nah, di sini ketikkan login AdSense. Nah, ini akan muncul ya. Oke, kita buka. Nah, lalu kita masuk ke AdSense ya. Kita login. Oke, kita tunggu masuk ke Google AdSense ya. Nah, ini sudah saya setting dan sudah masuk ya. Nah, setelah ini keluar AdSense-nya, nah kita baru pilih di sebelah kiri di bawah beranda ada tulisan iklan. Kita klik ya iklan ini. Nah, nanti akan muncul menurut situs, menurut iklan, dan setelan global. Nah, gimana untuk mengoptimalkan iklan kita, yaitu ada di setelan global. Oke, kita klik setelan global. Nah, di sini ada ukuran iklan. Izinkan Google mengoptimalkan ukuran iklan seluler Anda. Nah, kalau misalkan kalian belum di checklist nih, masih kayak gini, maka harus segera di checklist. Nah, seperti ini. Jadi tujuan utamanya untuk mengoptimalkan iklan yang masuk di channel kita ya, karena di sini akan diatur oleh Google dalam mengoptimalkan iklan. Nah, ini yang belum di checklist, harap di checklist ya, centang warna biru ini. Nah, seperti itu ya cara mengoptimalkan iklan di channel YouTube kita. Semoga tutorialnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.